Allah bagi pada kita ni. Kalau kita ambil air laut ada awak tak nak catat nak hitung tak cukup lagi. Tapi bila bagaimanapun saya nak royak beberapa perkara kebaikan Allah bagi pada kita ni. Pertamanya Allah Taala pilih kita boleh jadi hamba Allah yang mulia dalam kejadian Allah, jadi kejadian Allah Taala buat ni. Makhluk Allah Taala cipta ni. Mana Allah betul kita ni boleh jadi manusia, mana asyraful makhlukat. Pertama ni. Maksud apa saya nak royak ni mula-mula sekali nak bagi kita semua tawajjuh wen apa Allah, wen apa kebaikan, wen apa harga. Eh. Kaitan dengan bulan ni juga. Sahabat suruh kita apa ni buat bulan ni bagi kita ni. Bagi kita ingat pada tahun baru ni. Maksud ke apa? Ingat pada pengerben Rasulullah. Hak kita ambil dalam mana zaman sahabat lagi lah susung bulan tahun baru ni. Sahabat letak kata tahun baru dalam Islam. Tahun hijrah. Sebab dalam tu ada sejarah. Sebab tu mula-mula sekali saya nak royak ni bagi nampak harga Allah Ta'ala pilih kita guna kita. Pertama kali dalam nikmat dalam makhluk Allah buat manusia afdal sekali. Afdal akmal asyraf. Yang kedua dalam manusia semua jauh daripada Allah Ta'ala buat, jauh daripada Nabi Adam AS. Mana zamir yang mulia sekali sebaik-baik, dia panggil sebaik-baik kat umat. Mana umat ni? Umat yang terakhir boleh jadi umat Nabi SAW. Kalau tak royak ni kita tak ada rasa kena. Maksud nak royak ni win apa harga. Hak ni semua ni bukan kebolehan dia. Saya royak kata kita berasa atau semua kita duduk mari tak ada belak. Setelah tak royak pun tak apa. Kita tahu dah amalan kita minggu apa ni lima waktu. Waktu perasaan kata geng kita semua pilih eh, bukan keboleh eh. Pilih eh, Allah nak pilih siapa? Allah nak pilih siapa jadi manusia, Allah nak pilih siapa jadi umat Nabi. Dalam umat ni Allah Ta'ala tapih pula kita boleh jadi orang beriman dengan Allah. Ni maha berlakon. Tetap umat 70 Nabi besok minta dengan Allah nak jadi zaman ni. Tetap beriman pula dalam semua manusia ni berapa saja yang Allah Ta'ala tapih boleh jadi orang beriman. Lepas yang keempat mana hak ada zaman kita lagi lah ni hak boleh kita wiwak peringatan hak kita boleh kesedare kata kita ni mulia na Allah Ta'ala datang mari kita maha na zaman kita na dalam diri kita ni ada satu perkara yang maha hak kita tak nampak tengok lebih pada 78 langit 78 bumi yakni iman yang ada dalam diri kita. Hari ni untuk buat peringatan tetap iman itu tetap kehidupan kita tetap apa ni jadi umat jadi manusia ada satu nikmat lagi. Kalau habis hak ni habis masa dah kita. Gapo dia kehidupan. Hak Allah Taala panjang kita lanjut umur kita lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala nak bagi kebaikan pada satu-satu orang. Allah panjang umur dia jalan kebaikan. Duduk dalam kebaikan. Sebab kita semua alhamdulillah deh. Allah Taala bagi sehat lagi, boleh ulil alim masjid, boleh belajar ilmu agama, boleh amal agama. Boleh lagi di sini ni tempat tes sini, masya-Allah. Ada menekak di segi majlis belajar ilmiah, belajar mengajar di masjid kita. Jaga nak tengok ni saya pesing Allah Taala guna pesing ni. Pesing gi rata ceramah guna kat kampung. Tapi jaga mana saya boleh tengok mana hak muzakarah lepas maghrib ni. Orang panggil kuliah maghrib kalau di Malaysia. Tepat teh boleh tengok tepat teh sendiri. Ni harga mahal. Kalau saya duduk pergi ni, ni setagi lepas isya ada program pula. Program lepas isya ni boleh ke orang kalau lepas 500, ada apa 1000. Bukit orang apa? Orang rata-rata tepat. Tak apalah waktu tu. Tapi ni kata ahli kampung. Ahli kampung semua menghargai atas perkara ini bukan biasa. Bukan biasa. Kita tak ada rasa kan kita kata oh tempat kita ramah. Ustaz tak tahu.
Kampung kita ni orang ramah. Ada tempat lain ramah pada tempat kita lagi. Tapi orang tak berahi dengan ilmu agama ada. Tak ada harga, tak berhajat. Tak suka ke masjid ada. Saya biasa pergi semayang masjid tempat harga masjid 12 juta. Tak berani nak masuk. Tapi apabila masuk waktu semayang, ada dua orang semayang. Tok Imam seorang, makmum seorang. Apa ni? Orang sibuk dia kata tak ada. Sini orang kaya belaka. Tak ada dengan masa masjid. Sebab tu saya rakyat kata bukan kebuleh, he. Bukan kepandai, ye. Pilih, he. Allah Taala bagi kebaikan. Nak kecek ni dulu mula-mula sebab berasa suka hati. Beberapa tahun lepas hang dulu mari. Besok jumpa dengan Baba Nawawi duduk mengajar sini, duduk tengok orang tak ramah mana. Saya duduk sekali lain majlis. Berapa tahun lepas dekat nak 10 tahun. Tak berapa ramah duduk lain majlis. Tapi hari ini duduk tengok juga dalam live ni. Setiap program mana ramah ni satu gambaran anak kampung tempat kita yang dahaga, yang talab dengan amalan agama, dengan agama, dengan amalan masjid. Ni nak kecek gapo lagi tak tahu ni. Baru suruh kecek tetap mahal hijrah, tetap tahun baru kita. No, ya itulah. Tahun baru mana kita duduk bila hari ni, sahabat yang letak. Di zaman Sayyidina Umar Raja Anhu. Kaitan dalam Muharram ni banyak kali lebih lagi esok nak sapa 10 Muharram ni. Allah Ta'ala buat sejarah banyak. Bukan di zaman kita saja. Juga di zaman awal lagi Adam alaihissalam yang Allah Ta'ala terima taubat dia, sesal dia atas 40 tahun. Zaman Nabi Ayub juga, zaman Nabi Nuh juga yang Allah Ta'ala keringkan air masa banjir tu, berhentikan perahu dia kaitan dengan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam, Allah Ta'ala hantar ikan untuk kaitkan Nabi Yunus dalam perut ikan 40 hari Muharram. Kaitan banyak dalam Muharram. 2-3 kali rojok daripada zaman Adam alaihissalam sampai kita sekarang ni. Sebab tu sakup pahuk besar dalam bulan ni yang Hadrat Umar radhiyallahu anhu buat kira bercara untuk buat tahun baru. Supaya kita hari ni boleh ingat. Manusia ni suka benda baru-baru. Kadang benda yang tak ada gapo kali. Ia minat dengan baru. Sebab tu apabila tahun baru, satu gemare bagi kita untuk ambil tahu. Ingat weh dalam Islam ni tahun baru supaya dengan orang ramai lah, untuk kita ramai gitu. Tidak. Untuk ingat pada sejarah. Peristiwa yang berlaku kaitan dengan agama. Kaitan yang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala hantar mari ke alam dunia ni untuk tukar kehidupan umat. Tukarkan masyarakat, tukarkan kehidupan. Yang saya boleh tengok di sini, di kapur sini dengan lama, mungkin saya silap saya lah, tak mari lama. Nanti tunggu ustaz royak dulu padah sebenarnya. Dulu saya mari sendiri ya. Tok jemaah mari biasa duduk di sini. Tapi dengan sibuk sekarang kena bagi masa pula. Hari ini alhamdulillah sengaja Allah nak boleh tengok suasana. Lepas tu mari jadi hujan pula. Jangan nampak biasa hujan ni. Wallahi. Hujan rahmat daripada Allah Taala. Saya masa duduk ngaji dulu, ustaz tok guru baca hadis. Tetap hujan turun dengan sederhana. Ni hujan tak turun satu-satu tempat. Saya kaya awal dah, setiap berlaku ni daripada Allah. Pilih kita, guna kita, gerak-geri kita, semua daripada Allah Ta'ala. Yang kata hujan turun di langit pun daripada Allah Ta'ala. Ya sebab soalan juga. Nabi Musa kata, ya Allah, mengenai kapung mana? Kaum kabilah. Oleh hadir kata, kaum kabilah. Masa tu ya kabilah. Zaman Nabi Bani Israel ni, 12 kabilah. Satu-satu kabilah ni, apabila mu kena, ya Allah, mu suka puak mana, mana tanda dia. Allah Ta'ala dia tunjuk tanda.
Sepatutnya bayar untuk menen ayuk balik kampung dia, kena rakyat dia, dia ada alamat dia. Ibu bapa kena ke anak, alamat. Tok Imam suka dengan makmum dia, puas hati boleh tahu ada alamat dia kat masjid dia, royak. Peristi, apa ni, prakat. Itu alamat-alamat ketua kampung, ibu bapa. Katakanlah suami yang suka dengan isteri, pasal nak beli barang hadiah, beli mah, beli skok, raya-raya. Itu amalan, alamat-alamat. Allah Ta'ala ada alamat apabila Allah Ta'ala suka. Tu Nabi Musa tanya, ya Allah, mana alamat kamu suka? Satu kaum. Saya ambil hadis tu kias, nak tok zaman kita ni, saya nak panggil kapung kabilah. Kabilah kaum zaman dulu, lo ni kapung tambun apa? Kias hadis. Mana tanda? Allah Ta'ala kata tiga kali. Aku nak pergi tengok dia aku suka. Malam ni boleh dengan malam kita berhipung kerana agama kata kita duduk semayah tu semua dah. Tapi malam ni kos minggu sekali ada ada kuliah ceramah tu saya panggil lah, panggil muzakarah. Muzakarah agama ni. Satu alamat yang kebaikan saya boleh tengok. Allah kata apa? Musa memperhati baik-baik ni. Dalam 12 kabilah ni, kaum Nabi Musa je 12. Kau mana yang aku suka, aku nak pergi tengok tiga kali. Satu, hujah sederhana. Hujah turun. Maksudnya saya banyak kata hujah turun daripada Allah ni. Daripada khazanah Allah. Daripada hukum dan amat dan perintah daripada Allah. Yang kedua, Musa, aku nak pilih pemimpin di situ. Ketua kapung lah, ketua kabilah. Orang yang bijak. Nak bakit orang okay, bawa kabilah tu kapung tu, saya panggil kapung ni kiah dia, kapung tu orang yang bijak. Kita nak fikir bijak sini, ah ayah juga nak cakap bijak. Kena pandai tu, pandai ni dengan dunia, dah 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 dah. Bijak di sisi Allah, bijak di sisi Rasul. Siapa Nabi kata bijak cerdik? Kita hari ni kita kata, oh pandai weh, ketua kapung kita kerongkang kecakang rekang ni. Kapung lain tak boleh buat, kapung kita tarik modal, tarik tu bijak. Memang bijak satu tahap dia panggil. Tapi hak Allah janji ni, bijak di sisi Allah dan di sisi Rasul. Gapo hak Nabi sendiri, hak kata bijak. Manusia oleh dunia ni hak bijak sekali Nabi. Ah, dengar, Nabi fikir gapo, Nabi usah gapo. Sebab riwayat, bijak manusia oleh dunia hari ni, gapo nama orang duk buat kemajuan step cop gapo tak reti tak ngaji. Hak mula-mula gitu biasa duk ngaji matium. Nak witiasat lah mula-mula sekali buat elektrik, buat trolley, tak ingat nama orang masa duk ngaji. Elektrik api fefa ni dia orang ekor bijak. Orang buat kapal terbang, besi boleh terbang, hak mula-mula gitu. Orang boleh buat kapal air seleh. Orang boleh buat nuklear duk negeri mana? Atom bom. Kemajuan dunia ni dengan fikir manusia tu bijak lah kau. Semua kebijak sana dalam dunia ni satu akal ya. Dia guna akal satu ya Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala buat akal bijak ni 100 akal. Hak kita dah rasa tercidik eh. Cidik budak ni. Cidik pemimpin ni. Cidik orang ngaji ni. Cidik ketua ni. Cidik nak kan merang ni. Cidik ni memang. Tapi so akal ya. 99 akal lagi dok mana? Ya 100 Allah Taala buat. Cabut so bagi semua manusia. Hak satu lagi, hak 99 lagi Allah Taala bagi kepada kekasih dia. Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Habibullah, Muhammad Mustafa, Ahmad Mujtaba. Siapa dia? Nabi kita. Rasulullah. Manusia seorang ni dalam dunia je Allah Ta'ala buat. Hak Allah Ta'ala bagi akal fikiran dia ni akal. Diri kita ni ada beberapa perkara kalau becek tu baik deh. Tubuh kita ni jasad jismani satu makhluk Allah Ta'ala buat. Buat daripada apa? Allah Ta'ala cerita dalam Quran manusia ni buat daripada tanah. Tapi kita ni mari daripada nutfah. Air mandi. Kuan Adam AS daripada tanah, cucu cicit anak dia daripada air mandi. Air mandi mari mana? Kita mula kaji mula-mula. Air mandi dia mari daripada darah. Proses darah jadi putih. Darah merah mari mana? Mari daripada makan ni.
Kena daripada mana? Kena mari daripada bombing. Ha, ia tak lepas dengan tanah kau. Lepas tu Allah Ta'ala buat jasad kita ni ada empat kau. Jismani. Tanah. Air. Api. Angin. So, saya panggil dinam lumfai. Lediri ni. Jismani saja ada empat kau. Tanah tu daripada darah tu. Air. Ha, mula air dia pula. Adalah lah tubuh ada kita air. Api. Kepanasan. Kepanasan ada oleh diri kita ni api. Mari daripada api. Air mata kita ni kadang-kadang sejuk tu baik. Kadang-kadang panas. Rasa tak sejuk. Kadang-kadang tu baik panas. Ia mengikut lelalain proses. Kalau sedih, ia tu baik panas. Kalau suka hati, ia tu baik sejuk. Hati tu ada proses kepanasan api. Angin tu memanglah ada proses lelalain. Ni satu jas jismani baru. Lepas tu ada kakak Allah Ta'ala buh lagi kita ni. Temagai Nabi Adam AS. Buh roh. Buh nafsu. Suku-suku belakang tu. Roh suku. Ada roh tak ada nafsu buat dah. Ha, roh masuk. Nafsu masuk. Akal masuk. Roh masuk bila? 4 bulan oleh perut ibu. Nafsu masuk bila? Sekali dah. Tubik, tubik daripada perut ibu. Nafsu siap dah. Teriak nak akal panas sejuk tergeti tu nafsu. Akal masuk bila? Umur 15 orang jatuh. Akil balik. Itu akal. Tengok banyak karut Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat ruh, buat nafsu, buat akal, jismani, proses dengan 4 karut. Ruh kita, akal kita. Akal ni Allah Ta'ala buat 100. Ha, nak kecil hak akal tak ni? 100 cabut se, ah bagi kepada manusia ni. Tah muka bumi. 99 akal lagi Allah bagi kepada kekasih dia. Manusia pertama hak Allah Ta'ala buat. Siapa dia? Imamul Anbiya. Manusia pertama dalam dunia Adam alaihi salam. Tapi manusia pertama Allah Ta'ala buat 1000 tahun belum pada buat langit bumi ada dah Imamul Anbiya. Allah baca surah Yasin ke apa? Innaka laminal mursalin. Dalam hadis kata 1000 tahun Allah dah ulai dora. Dah ulai surah Yasin dan surah Taha. 1000 tahun dah duk baca. 1000 tahun dulu belum pada langit bumi, belum pada malaikat, jin, manusia, belum pada ada segala-galanya kita nampak. Makhluk ni adanya ni duk depan Allah ni. Siapa dia? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata innaka laminal mursalin. Sungguhnya engkau wahai Muhammad, tafsir kata salah seorang daripada rasul, ala siratim mustaqim. Untuk nak bawa jalan pertunjuk kepada umat. Manusia inilah, orang inilah rasul kekasih seorang ini dalam dunia Allah Taala panggil habib. Seorang ini dalam dunia Allah Ta'ala bagi pilih kekayaan boleh. Seorang ini dalam dunia Allah Ta'ala we pilih ummu Muhammad aish ma syi'ta. Nak kaya, nak jadi raja, nak umur panjang, nak 1000 tahun. Aish ma syi'ta. Ikhtiar kamu, pilih. Mari dunia ni nak hidup 1000 tahun boleh. Tapi fa innaka mayyit, Allah kata satu hari mu mati. Akal dia 99 akal tu. Hidup dia 1000 tahun pun boleh, 2000 tahun pun boleh, 1000 tahun pun boleh. Sebab aish ma syi'ta. Allah kata habibi aish ma syi'ta, wahai kekasih aku ikut hendakmu. Nak jadi raja boleh. Seperti mana nabi lah dunia siapa? Sulaiman alaihissalam. Nak kaya boleh. Boleh mengetah, nak jadi pemerintah besar lah dunia boleh. Allah widah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi imamul anbiya hak 99 akal. Dengar hak saya nak royak kata Allah akan bagi, Allah akan pilih umat nabi akhir zaman ni. Kabilah mana, kampung mana, hak Allah Taala kene, hak Allah Taala suka satu alamat yang bijak. Walaupun satu akal orang ni bijak. Dalam ramai-ramai dia bijak. Siapa dia? Pemimpin bijak. Baik di segi hukumat, baik di segi kerajaan, baik di segi masjid, baik di segi apa, ketua kampung ke, ketua punam klub keluar ke. Bijak-bijak lah Allah pilih. Pandang apa buat bijak ni? Kerongkang kejakan rekan. Dah, di sisi Allah tak pilih hak tu. Bila hak ni, hak orang cerdik sekali lah dunia fikir. Kenapa fikir agama?
Fikir macam mana diri dia, bawah tanggungnya dia, selamat daripada azab Allah. Nak bawa we selamat, nak bawa we jaya dunia akhirat. Ni orang bijak sekali dalam dunia. Fikir Nabi, ni ghamur rasul. Ni peristiwa Nabi SAW hijrah kepada Madinah. Hak dapat kesel matlamat hak Nabi nak. Nabi guna fikir tu, guna akal 99 akal. Gerak ke tukar masyarakat, tukar kehidupan, tukar amalan, tukar keyakinan, tukar segala-gala. Sebab tu ni, tahun baru ni, sahabat tak lah. Tapi ambil mana? Ambil tahun hijrah Nabi. Hijrah nak ke apa? Nak pada perubahan. Orang yang bijak sekali dalam dunia nak tukar tiga kali dalam dunia ni mari. Tukar yakin, tukar hati, keyakinan. Manusia duduk dalam kegelapan, Nabi tukar. Duduk dalam syirik, Nabi tukar. Bu jadi yakin dengan Allah. Duduk dalam kegelapan, amalan tak ada sifat manusia, duduk dalam jahiliah, Nabi tukar amalan bu jadi radiah tu hereda. Orang panggil kehidupan yang sesak dolalah kepada cara hidup yang betul. Ini cara Nabi. Bid'ah kepada sunnah. Sahabat duduk Mekah, orang menego. Nabi pergi di Madinah, puak Madinah cocok tanah. Nabi tak ada tukar kehidupan ke apa, Nabi tukar maksud hidup dia. Baik orang Mekah menego, menego dia maksud akhirat. Baik orang Madinah cocok tanah, cocok tanah dia jadi akhirat. Tiga kara besar-besar hijrah Nabi boleh tukar oleh masyarakat dengan bijak sana dia ni, tukar syirik kepada yakin, tukar bid'ah kepada sunnah, tukar dunia jadi akhirat. Hak saya nampak hari ni dalam tempat kita ni, Allah bagi pada pemimpin kita. Dari segi ilmiah tempat kita ni, alhamdulillah, dengan berapa tahun ni, perubahan banyak sekali. Perubahan. Lebih kurang saya ni, serem lebih kurang. Ada terkecek dengan Tawbah Nawawi, panggil ustaz ni. Mana dia serem ya. Lebih kurang saya duduk comel dulu, dia duduk tebing ke mana. Boleh tengoklah suasana tempat kita dulu ni. Saya duduk balok tu lah. Balok, tokek, kapung atas, mengabek. Cuk tu lah. Tapi suasana ni, beza dengan zaman sekarang. Beza. Dari segi amalan, dari segi pengaji. Allah Ta'ala ubah ni. Kebaikan Allah Ta'ala bagi pada zaman ni. Tengok. Pada dengan amalan masjid ni, dengan zaman saya, saya biasa rasa, saya biasa tengok dengan mata. Lepas tu di segi orang-orang depan punam-punam dalam kampung. Semua learning setiap tempat. Allah Ta'ala bagi orang yang fikir tengok ni. Kalau saya royak ni. Kalau saya duduk pergi ceramah orang 500-600 orang ikut luar. Waktu lah pada bola. Sutir tambun orang mari nak boleh 1,000 orang. Tak tempat kita sekampung. Ahli masjid. Saya tengok hak semuanya maghrib. Memang orang ramai lagi. Saya duduk ukur dengan zaman dulu. Bukan zaman runcik war, run saya dulu. Tapi sekarang lah ni Allah bagi. Ni dengan fikir. Satu lagi, alamat yang ketiga, Allah kata, ni kita nak tukar, tahun ni ni nak tukar, lepas tu nak jaga, nak pergi ni. Peluklah amalan yang mulia ini. Peluklah. Jagalah amalan kebaikan. Ni satu alamat besar. Tengok hujah sekejap. Eh. Ni hujah sederhana orang panggil. Nak wui bapa-bapa, ibu-ibu, adik-adik saya semua. Wui nampak Allah. Program kita dengan fikir jawab kawasan masjid, dengan kerja sama daripada orang kampung, nak we nampak kata Allah proses pak kita. Yang ketiga, hok ni Allah royak. Belum Nabi mari lagi ni. Soalan ni zaman Nabi Musa alaihi salam. Musa dengan Nabi kita jarak berapa tahun? 2000 tahun belum bakit Nabi. Nabi ada dah belum dunia jadi 1000 tahun. Tapi Allah Taala hantar Adam Idris dulu, mari Nabi terakhir. Musa kata, ya Allah, mana tanda yang mengenai pada kaum tu. Hari ini kita bila kampung, tambun apa ikut bila lah. Kias. Masa tu kabilah. Yang ketiga, alamat Allah kata, aku nak buka kelang khazanah aku, harta kekayaan ni. Aku nak bagi kepada orang yang boroh. Dulu kita tengok orang fikir peribadi je. Ikut demo nak adiana, ikut anak yatim, orang pakai miskin, tak ada mengaji. Ha masjid, ha tadika. Masjid tak sudah mana zaman dulu. Tak nak buat puluk tak sudah. Tadika tak sudah. Bak agama budak hak miskin tu tak mengaji tu. Bagi anak yatim nak mengaji tak boleh. Tapi ni zaman sekarang ni. Hak Allah kecek dengan Musa 2000 tahun belum bakit Nabi. Kalau kira jak Nabi sampai kita 1442. 3000 tahun lebih.
Tu hijrah bila 1442 tu hijrah. Masa lahir Nabi tu. Belum pada lahir Nabi pergi pada zaman Nabi Musa tu. Perkataan Allah, inna wa'adallahi haqqun. Benar. Tak mungkin janji. Akan berlaku, akan boleh tengok. Hai, orang kapur atas semua. Peluklah amalai, jagalah amalai. Tekaklah lagi. Tekaklah pengaji ye. Bagi masa untuk masjid. Eh, suasana masjid yang kita buat. Untuk belajar ilmu agama. Macam mana oleh kapung kita. Semalam saya pergi di kawasan tani. Dia ada kiraati untuk orang tua. Dia panggil naik baca Quran atau tak pantas malam dengan subhanallah. Orang yang janggut putih, rambut ubay, mula mengaji. Ni bukan kata lewat lah, benda tak malu. Bukan tak malu, tak apa tu, tua duduk mengaji. Hai, saya tengok, saya ingat pada kisah tarikh sejarah. Hak Nabi hijrah ni. Hijrah mula-mula ni, hijrah pada perut ibu kepada alam dunia. Zaman tu gapa jadi, zaman Mekah. Jahiliyah. Jahiliyah ni gapa, orang tak ada sifat manusia. Pak Nabi usah tiap lapisan orang. Kalau tengok lah sejarah, ayat tu sahabat. Hak mari timo kelimah dengan Nabi, janggut putih, rambut hubai. Abu Bakar, ayah dia tu rambut janggut putih dah. Nabi kata Abu Bakar, buhina ayah. Hari mula-mula masuk Islam. Orang tu wah, sahabat ingat Quran masa tu wah. Memanglah kita kira dia dengan Ali, Ali tu tak apalah sepupu dia masa muda umur 11 tahun masuk Islam. Hasan Hussein tu cucu keluarga lepas pada ni. Hak tu intiha. Ibtida dalam Islam dia proses orang hak karuk, orang hak jahat, orang tua-tua belaka dah. Hari ni kita rasa malu kata-kata kita tua baru nak baik diri. Hai, tidak. Zaman kita jauh dengan Nabi 1000 tahun dah. Kebiasaan kita duduk dalam kegelap eh. Isa alaihi salam dengan Nabi mati tu Nabi nak bakit 500 tahun ya. 500 tahun lebih kurang Nabi bakit iklan nubuat, Isa baru tinggal 500 tahun. Gapo jadi? Jahalat jahiliyah. Manusia jahat sekali, perangai huduh sekali zaman tu. Orang maju dah, orang cidik dah, Rom Farsi ni maju dah. Dia tidur tak kata mah gelah minum air wangam mah ketok kuda tayam mah masa Nabi lahir tu. Tapi puak Mekah ni duk tak tahu gapo ni. Anak tino duk kambuh lagi lah. Orang kedember inah orang sesak orang duk sepengah binatang lagi. Nak darah tak ada harga masa tu. Nabi mari zaman tu, Nabi tukar puak ni. Nah tu tukar berapa masa 13 tahun. Di pulak Madinah, hijrah pada Madinah 10 tahun. Di situ Allah turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ayat kata al-yawm, kita buka Quran kita baca hari ini. Bukan hari ini, bukan hari satu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ah, kita kata hari ini satu. Al-yawm, Allah nak royak kata dalam tafsir hari ini. Hari ni, hari ni, hari mana? Hari Madinah ni. Waraditu lakum. Kita baca. Bukan kamu, bukan kapatah, bukan saya. Lakum ni. Lakum sahabat. Waraditu lakumul Islam. Madinah. Tengok tu. Allah tunjuk lah Madinah. Dengan proses hijrah Nabi. Itulah hijrah sekarang dalam Islam. Sahabat kata ni hak sepenuh sekali. Sepenuh keyakinan, sepenuh amalan, sepenuh maksud hidup. Sepenuh kasih sayang. Deh. Allah royak kepada Nabi Musa kata zamik tepat mana aku suka aku nak uri tiga kali Nabi tu baik sederhana kampung dia eh pemimpin fikir agama belaka ni hak zahir nampak ni amalan ni amalan kita ni kalau amalan tak ada dengar baik-baik ni amalan Allah Taala suka ni Allah nak uri orang kampung tepat tu orang kaya orang boros hati yang tiga alamat yang tiga bukan kata kaya cara dia tak kaya boros boros sakhi. Aku nak buka khazanah dalam dunia ni. Hak kita nampak tu bukan khazanah. Khazanah banyak lagi. Hak ni Allah Taala wis sikit je. Hak ni kaya roilan, hak ni palan, hak ni songpalan, merlan, senlan, tu haklah bagi. Nak kupu semua harta Allah ni dalam dunia nak banding dengan khazanah. Ah tu khazanah. Allah tak heran dunia ni. Jauh daripada Allah Taala buat dunia, riwayat hadis tak biasa Allah Ta'ala tengok ke dunia ni dengan rahmat walaupun satu kali. Baik tak tengok dengan rahmat? Tengok dengan kasih saya eh. Supaya kita kalau beli jago mahal, tengok tilik. Les maya tu tengok lagi, oh jago mon. Tu tengok, apa panggil tengok. Kalau cicing tu golek les maya.
Duk galik dengan berasa kata molek. Hati kita kata molek, hati kita kata maha. Allah tengok dunia ni tak besok tengok jauh daripada Allah Ta'ala buat tu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Langit bumi, wa ma bainahuma, antara langit dengan bumi, Allah semua buat. Tapi Nabi kata Allah tak usah tengok pun lepas pada buat. Bukit Allah tak nampak, tengok dengan rahmat. Dia tilik ke dunia tak ada harga. Tapi Allah janji kata, dia aku suka kapung mana, aku nak buka ke puak ni, aku nak bagi. Aku nak bagi. Ni puak ni milik, puak-puak hak hati boroh, hak suka belanja, hak padu ke orang, hak bantu fakir miskin, hak bela anak yatim, hak tengok orang susah, hak kira cara rakyat kapung, orang tak mengaji, fikir we mengaji, orang hak susah fikir we dia boleh duduk belajar, anak yatim ambil padu, orang bujang tolong, masjid berhajat pada gapo, kapung tu yang fikir, orang kaya-kaya ni Allah gerak dia, Allah bagi pada orang ni. Deh, tahun baru kita ni nak royak hak tu yang maksud Nabi hijrah nak tukar tempat kita ni berubah belaka. Saya tengok dengan zaman dulu dengan zaman sekarang sebab kita ni sekapung ya ni. Orang tulah dah lepas siap war. Kalau zaman sekolah sie gak demai bola sekalilah. Siapa zaman dulu gak berapa butik kapung ni kalau kilasi gak pakak main sekali ya. Tapi hari ni Allah Taala bagi kesel dengan masa cepat sekali sebab tu deh kita kena jaga amalan-amalan maksud kita. Sebab Nabi Musa tanya juga, ya Allah kalau mu marah, ha, hari ni Allah suka wallahi. Allah kena dah tu. Allah Taala walaupun hari ni kita orang kampung duk tengok keburuk ke. Tak ni duk tengok tahu mano dia tu. Apa kurang lagi, wairung tak semaya. Aduh duk kaya ketung. Tak semaya. Tu mata kita duk nampak. Allah bukan tengok semua keburuk ke. Allah tak tengok keburuk ke. Allah suka tengok kebaikan. Kalau keburukan Allah larang pula melekat. Jangan tulis nah berasa umat aku ni. Tunggu jangan tulis selalu. Boleh kita tampil ghafil ada tulis. Apabila hamba Allah umat Nabi akhir zaman ni saya atau pisik zaman kita ni, ya buat salah kali pertama jangan tulis. Tunggu dia taubat dulu. Takut-takut dia nak taubat. Tengok Allah Taala nak tengok kebaikan. Kita tengok orang sekali gumpah-mau jahat anak orang ni. Anak pior tu karuk. Bini pior tu jahat. Tok laki pio karuk. Tu mata kita, perangai kita, kita nak ambil Allah tak supaya kita tak leh. Saya tengok hak Allah janji dak kecek ni. Allah janji kata dia aku suka, aku nak we tengok tiga perkara ni. Tapi dia aku marah. Ya Allah, engkau marah. Mana tanda? Allah kata tiga ya kak. Pertama aku nak buat suasana tak sederhana. Kalau hujan, hujan tak ada secocok dengan hati dia. Musim tak sebut hujan, sebut musim. Pasal saya kata radukan. Hujan bukan turun dengan radukan. Kita ngaji kata bulan ni hujan percikan hujan tu susun ni witiasa rabuk negeri. Turun musim saya duduk di Pakistan setahun dua kali, dua hari, tiga hari hujan. Tak ada di pada satu kapal lain pula. Dia kata lima tahun tak ada hujan. Lima tahun kering. Telaga dia kali tu tengok tak nampak. Kering. Sebab daripada Allah bukan musim. Tapi Allah marah, Allah kata aku nak turun, aku nak buat musim tak cocok dengan dia. Dia berhajat aku tak bagi. Dia nak aku tak bagi. Dia tak say aku nak bagi. Hak ni dah ni kita nak tengok ni. Ada orang nak pada air kering. Oh mampu habis tuan tanam meh tumbuh eh. Ada tak say. Tak say Allah bagi, 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 bagi. Mampu binatang tergelar. Biasa tengok kereta ke juta hanyut air. Biasa tengok rumah ke juta prabung tak lihat air. Nak buat apa? Tak boleh. Dia kata, bagi, bagi hujan tu. Ni Allah marah ni. Yang kedua. Allah wayak 2000 tahun belum bakit Nabi. Musa, dia aku marah. Aku nak bakit di kampung tu. Hadis kawilah. Saya kiyah hadis. Kampung saya panggil kampung. Katakanlah kapu atas, kapu balok, kapu pengambil, kapu mana. Pasal Yahweh. Allah kata, dia aku marah. Aku nak bakit pemerintah punam. Ketua di situ. Hak tadi ceridik deh. Hak ni bodoh. Lagi tak ada tulis. Bayi wakuf. Hak ceridik tu Al-Qayyisu. Ceridik. Hak bodoh ni macam mana? Tak ada bila. Hai sahabat. Bodoh berlaku.
Hak tak faham. Lah bila menulis baca tak reti 10,000 ya hak mengaji hak apa ni hak tulis baca ni 10,000 ke 100,000 ni. Kalau wik alas tulis tak faham baca tak reti. Tapi tak ada ulama pamus hak kata sahabat bodoh. Sahabat jahil tak ada. Semua pahaya kerana Allah kerana Rasul aku. Hak bodoh di sisi Allah tak ada dah orang hak tak ada buat siapa untuk akhirat. Ya fikir hari ni hari-hari nak buat acara mewah senang tamnai hajat dia mana nak kupuh kata dunia kupuh dunia. Weru kerah mata masjid tak ada orang semayat orang tina telanya ya tak kira. Kampung tu akan berlaku Allah tunjuk tubik masyarakat punam baik dari segi punam masjid baik dari segi punam hukum mak kerajaan bila saya nak bila pun habis jauh daripada Tok Nebel Tok Menai Nayuk Oboto dia Allah marah yang mari dia mening mari hak tak fikir ni anak darah duk telanjang pun dia tak ada gampang bagi tanggungjawab dia Allah wik kuasa pada dia walaupun hukum mak kerajaan tak sakup pau dengan masjid hai hak tu Tuhan pilih negeri kita negeri siyek asal kita Islam, negeri pemerintah siye, hukumat siye, tapi tempat kita Islam orang berimeh, punam orang berimeh, rakyat kampung berimeh, le tampung Nayuk berimeh, rakyat kampung berimeh, le tampung Tok Menai berimeh, rakyat kampung berimeh. Tapi dia Allah marah, dia bakit pemimpin-pemimpin ni, hak tak ada fikir langsung enggak atas orang berimeh ni. Anak darah tak kena perdah pun tak apa di situ. Orang kampung tak sembahyang sejik pun tak apa. Anak darah dedah orang pun tak apa. Anak wairun pemuda ada kerah mata godem mok sendiri pun tak apa ya puasa ya jadi punam lah kampung siapa buat ni siapa pilih ni Allah akan bakit orang macam ni kita kata Allah tak erti sungguh lalu pemimpin kita ni akak dek ngepek ha jangan ngepek pilih Allah janji Allah 2000 tahun dah dek amale orang tempat tes itu aku marah aku tak kena tu perbuatan musim jadi haru-haru pemimpin jadi tak fikir agama yang ketiga orang kaya bakhil. Hak sesak-sesak dedek situlah. Anak yatim hak tak leh ngaji, tak leh ngaji situlah. Orang bujang hak tak leh kerja, kau duk susah situlah. Hak kaya bila-bila tambah, bila-bila tambah. Hak aku bila ya bunuh. Pesek waris mati kat 1000 sore boleh siapa mayat-mayat 1500. Habis ramuk. Habis okak dah situ tak ada dah. Tapi macam ni akan berlaku. Orang kaya bakhil tak padu dengan agama. Masjid ikut nak sembahyang tak sembahyang. Kalau tarikan nak maju nak hidup, cikgu tak leh makan kau duk situ. Bawa ngaji seminggu seminggu dua hari satu hak padai dah lah dekat tu rumah tak nak tak fikirlah cikgu nak boleh makan masjid tengah tak usah kata jamu nasi tengah hari tak usah kata duit gaji nak sagu hati nasi tengah hari cikgu kena kasih rumah ada orang kaya banyak lah kampung tapi kampung tu akan berlaku macam tu orang kaya bakhil sebab tu saudara eh dia adik saya orang apa atas ni suasana yang saya tengok 10 tahun sampai sekarang Allah tukar banyak deh bak ilmu semua pemuda ngaji belajar hok sikit sebanyak tu siapa ah saya tengok saya cokek tu baik memek do nah ya ustaz mana duk tengok mana mari lama sekali tahu ke hok tu tak saya tengok apa kata anak ya tu bulan anak ini duk karuk yang ni karuk saya tengok Allah tak tengok ni saya nak oiak tu hok Allah tengok hok Allah tunjuk kampung kita hari ni tiga ni dah nampak padu tempat kita ada tempat anak yatim ada tempat belajar bab di segi ilmiah orang berhajat tengok tak sekolah malam ni mengaji agama yakinan amalan kebaikan beberapa amalan yang ada pada kita peluklah ni tahun baru nak pada tambah lagi deh keyakinan kita dengan Allah yakin dengan amalan masjid lepas tu kasih saya bagi bulan ni deh esok ni 10 deh esok hari 10 kalau boleh puasa sunat asyik kecil ni. Ya kita nak kecik hak fardu semaya jaga semaya semua jangan wik ada sore lah kampung kita tak semaya jangan wik ada sore orang tino masih tak ada harga lagi kita bakal tekad lagi ni kebaikan Allah Ta'ala wik tengok tarah ni deh orang tino hak masih tak ada harga diri jangan kata dia jangan kata hari ni saya duk tengok oleh kemajuan dunia ada orang supah oh tino garik mana gata gelenya geletak duk kata hei ya silap jalan ya tak tahu kadang-kadang ya tak ngaji kita ngaji kita tahu sebab kita tak buat. Dia tak ngaji sebab apa dia tak ngaji? Ha, ibu bapa tak ada boleh hadir besar ngan tak ngaji, ha tu dia tak tahu perdah, tak tahu gapo. Kita yang kata. Kita mikir, tempat kita kampung kita berapa orang tak semaya lagi? Usah wis semaya. Kampung kita berapa orang tino tak reti perdah? Cara hikmah. Jangan buya waso hati, jangan buya malu. Nak buat macam mana? Ha ni satu cara. Seminggu sekali ada muzakarah, ada reti nak ngaji, orang yatim mengaji. Ya kesel tu. Masa Nabi dulu ulil masjid hak jahil jadi alim. Suami mari sejik kelik bayak ke bini, bini jadi alimah, anak jadi hafiz. Masa dulu dengan amalan masjid ya. Sebab tu tempat kita yakinan. Tak tahu kok lain lagi tak kata saya duk pergi. Bolehkan ngabek saya mari sini.
kapung bawah tak amal lagi. Sini kali ni lah, dari beberapa tahun lepas kelas nak lagu tengok deh, tahun baru dah kita tekad pengerbenan kita lagi, tambah lagi bak di segi mengaji songse mak kapung kita, anak-anak muda mengaji bak gerbel lah kapung padu katik pada sekolah tadika, jangan mongkam tadika. Saya kecek untuk tahun baru tu nak baru ni hok molek dah peluk lah, takut kau turun takut Allah marah. Dia Allah marah musim kita sepadu berlaku seluruh dunia lah ni eh, macam-macam zolim. Pak kita kebaikan banyak karo ada. Dia peluk amale hak saya tak nampak ni gapo saya tak tahu, tapi istiqomah. Hak saya nampak dengan mata cak cirak hari ni, orang ni segelintir ni suka amale masjid. Kita keruh lagi pemuda oleh kita nampak werum. Werum ni dah jauh pada 15 apa 3 bulan eh. Kalau bila sini ni 3 orang 100 lah. Komo ni. 3 orang 100, 3 100 ni. Pala lima, pala ni belaka. Tak apalah, Allah Ta'ala beri taufik kita. Tapi, wairun tempat kita, eh? Wairun. Kena fikir, kena bakal usah. Ni lah, Romu Rasul fikir Nabi. Hijrah Nabi nak ni. Kita tak bila hijrah dengan Abu Bakar. Berpindah daripada Mekah ke kota Madinah. Tukar tempat ke? Tak. Kalau tukar tempat, pada tukar kita tu, eh tukar dah. Tak apa, aku tinggal apa. Tak, bukan nak tempat tu. Nak pada perubahan. Eh. Hari ini kita nak pada perubahan ya saudara. Deh, ubah kampung kita, ubah masyarakat, ubah ini umat, ubah keluarga deh. Amalia kita boleh buat sunat tu buat. Hak fardu hak sunat saya kecek. Deh, esok 4:10 ni banyak gerbel, banyak ui masuk apa ni. Kalau boleh ada hadis saya jumpa juga. Dengan adik dengan keluarga sendiri. Belanja-belanja. Jangan bakhil, jangan kupik. Cule setahun sekali esok ni ui mewah. Anak kita, bini kita. Kita tak ingat mati dia. Nabi jumpa ada. Nabi kata Allah nak tambah rezeki pada keluarga ni. Boleh puasa, puasa. Esok sehari pun tak apa. Nabi kata nak puasa dua. Hari ni sehari 9. Esok. Kita tak ada hari ni tak ada puasa. Esok sehari lusa. Ni bak terik ni. Tak puasa. Tak ada apa hari. Ada hadis juga. Sahabat kata Rasulullah. Aku nak puasa hak fardu. Aku nak semaya fardu. Aku nak buat hak fardu. Semaya sunat malah. Puasa sunat malah. Nabi kata mu jaga wi sungguh. Syurga dah untuk kamu. Sebab tu jangan kata mung tak puasa weh. Allah darak sungguh mu ni. Babo ustaz mai dak kecek muharram muharram. Tak puasa lagi. Ah jangan kata hak sunat. Apa kita bergaduh hak sunat ah? Teteh hak wajib ni. Hak tak semaya noh. Jangan duk main bab istilah hak ni sunat hari berapa, hak ni berapa hari. Tak apa. Hak rajinlah, hak malas jangan duk kata tarik we di rajin. Hak saya nak kecek hari ni, hak fardu. Jangan we tinggal orang semaya. Jangan we ada apa kita orang tino telanje. Mari sebut telanje dah. Nabi kata, alamat kiamat orang tino ramah pada orang jatuh, alamat kiamat hak dekat orang tino pakar supaya telanje. Nampak betul ke? Nampak ulik ada dah. Patu kita kata dia, supah dia, hina dia. Dah. Nabi tak hina. Orang zina Nabi tak hina. Nabi benci. Benci ke zina. Tapi dia zina dah. Dia main dengan aku. Mu salah. Anakmu tak salah. Tak ketu yang Nabi kata. Sohibul akam. Bapa hukum. Hukum orang zina ke apa? Rejam siapa mati. Tapi orang zina mati. Sungguh ke? Nabi kata. Cuba cik kaya apa? Kalau kaya kita goda cara kaya. Sobat kata tak kaya. Mana saksi-saksi tak ada. Eh gelik eh. Zina kena ada saksi yang tengok dengan mata. Ya Rasulullah mengandung. Mengandung ni zina dah lah. Nabi kata gapa orang zina. Hukum duduk tangan ni. Boleh pacung, boleh kodai apa mati dah orang ni. Tapi Nabi kata anak tak salah kelik. Si milih bulan tina ni kelik. Milih bulan beranak mari pula. Ya Rasulullah anak tubik dah. Saling. Kodai apa. Nabi kata mung salah, anak mung tak salah. Susu lah dada mung. Ya mung. Allah wakwi ke dia. Pera dua tak mula. Tengok. Nabi buka jalan. Sebab tu kita hari ni deh, bukan suruh kata ni. Kampung kita semua umat ni hok duk jadi gano sekalipun silap ke jalan ni, orang panggil lompit longtang, buka jalan. Kena dah tempat kita tu email duk usah cara dia ustaz ni, semua kawan-kawan masjid ni satu asbab ni. Malam ni pergi pun seminggu sekali muzakarah, lembut-lembut dengan keluarga, lembut-lembut dengan orang kampung deh. Saya nak minta ni kaitan dengan bulan Muharram hok Nabi buat deh. Banyak sedekah. Tak usah kalau bakhil sangat sedekah orang lain lagi lah apa. Klik buat kebaikan dengan keluarga masing-masing.
Esok anak we bisik pada orang lain, isteri kita we bisik pada orang lain. Pah nanti tengok, bukan nak loncat Allah Ta'ala. Janji Allah, janji Rasul. Nabi kata Muharram ni, siapa dia belanja keluarga dia dengan banyak, dengan jangan bazir lah. Pagi mana sehari, hati boroh dengan keluarga. Hari tu anak dia, isteri dia sunai hati, rumah ni Allah bagi berkat seluruh tahun. Siapa Muharram tahun depan. Kalau kita umur panjang kita boleh tengok deh pakat buat baik dengan keluarga tu di segi perbelanja harta benda makan ni. Kalau kita tambah ilmu agama royak amal rumah kita berkat amal seluruh tahun deh. Klik ni pakat jaga deh esok 10 Muharram gapo saya royak puasa sunat serahlah waktu nak paksa tak boleh hak sunat tapi hak wajib kita tambahkan semayang kita jaga amalan masjid hak Allah kita tengok malam ni saya hujah pemimpin kita fikir agama semua masjid kita sudah ni boroh-boroh orang kampung belaka ni saya dah kecek dengan Ustaz Nawawi tadika-tadika orang mengaji koramah fikir pada pemimpin fikir pada orang kampung belaka kebaikan lah kesimpulan saya nak rakyat kata kebaikan yang ada pada kamu semua adik-adik saya orang kampung atas peluklah amalan ni jangan biar Allah tukar. Dia Allah marah bila Allah tukar pesen orang tak fikir agama buat kaya duk takabur gitu ya. Kaya aku lah duk sesak dedek tak padu tak mengaji tak reti Fatihah. Ada tempat kita lah. Tapi alhamdulillah kampung atas mubarak munawwar. Seperti mana Nabi hijrah Mekah Madinah Allah tukar jadi Madinah tu munawwar. Yasrib jadi munawwar. Hari ni kampung atas jadi juga asbab hidayah. Moga-moga jadi munawwarah dan jadi asbab hidayah untuk kampung kita, tambun kita oleh ampul saiburi dan seluruh alam. Siapa dia telitah mak berhenti semaya sini masuk masjid kampung atas akan bawa nur munawwar, cahaya amale-amale ilmiah, amale-amale boroh, amale-amale fikir agama yang ada pada orang kampung atas semua. Semua kita akan niat deh. Mula jak tahun ni tahun baru dah. Jangan fikir hok kita buat gapo kebaikan lepas dah kuat dah dulu dah. Kebaikan ni kita kena terlupa. Aku tak ada buat, aku nak mula tahun ni. Tahun ni kita nak mula kebaikan tambah lagi. Di segi dengan anak, dengan isteri, hajat agama, gerbe lebih banyak, jangan kupik, jangan bakir dengan keluarga. Jireh kita ambil padu dan umat amalan masjid kita akan ambil padu. Semua niat berlaku insya-Allah. Saya nak tupai keberkatan malam ni yang saya puas hati ramai tengok hujan turun, tengok orang apa. Hei Allah, banyak lagi kalau tak ada tapi nak banding-banding dengan dulu. Sekarang ni gambar molek dah. Sebab tu nak tupai tangi ayah-ayah semua yang mari malam ni. Saya yakin kata maha tangi kamu, maha amin kamu, maha jijak lakuh kamu daripada rumah kepada masjid. Allah kena dah malam ni. Nanti kata amin bersama saya nak doa insyaAllah. Ustaz Nawawi kata siapa pukul apa tengok je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta'aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta'aluhu faf'al bina kama anta'aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah peripun malam yang mulia ini asbab maghfirah keampunan daripada engkau ya Allah. Ya Allah, hak lepas dah, hak lah tahun lalu, hak sampai sekarang hari ini, hak kesilap pega apa saja, maaf pada puak kami semua, tak usah buat kira ya Allah. Baik pemuda kampung kami, baik wanita kampung kami, baik pemimpin dan rakyat dan semua ayah-ayah, ibu-ibu yang datang pada malam ini semua nak kebaikan. Ya Allah, bagilah kepada kebaikan pada puak kami semua dan setiap silap salah dosa kalau ada ya Allah, memang ada lagi tak lepas. Ya Allah, sekiranya malaikat dah tulis dalam buku catat tek, ya Allah, mumaah hingga malaikat pun lupa di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, keluarga kami, anak siapa hak mana masa degil lagi kerah mata dengan ibu, oh Allah, lembut hati anak-anak boleh taat pada ibu. Keluarga mana hak ada selisih paham isteri suami, ya Allah, Muharram mubarak 10 Muharram yang ada sejarah yang hebat dalam dunia, ya Allah, satu hatilah isteri suami masing-masing dengan berkat Muharram mubarak tahun hijrah Nabi ini ya Allah. Ya Allah, pemimpin dengan rakyat begitu juga kalau ada selisih paham satu hati ya Allah. Jangan mati adik-adik kami dan diri kami dekat ada berdosa walaupun besar zarah. Aku takut dosa kena basuh dengan api neraka. Oh Allah, amalan masjid yang engkau pilih kami duk gerak dah, istiqamah, ikhlas dan istiqlah pada puak kami semua dan pilih pemuda-pemuda lagi ya Allah yang mana ada dalam kampung kami hak takluk dengan masjid kampung atas ya Allah. Bawa ya wacun semua kepada masjid, bawa wanita semua kepada amalan rumah ya Allah, bawa anak-anak dara semua kepada amalan perdah, bawa pemimpin kepada tanggungjawab, bawa rakyat kepada taat ya Allah. Keluarga memang ada selisih paham, dalam kampung memang tak betul belaka ada kesilapan. Oh Allah, sulahlah ya Allah. Aku takut aku mati dekat-dekat tak
tak senih hati saudara, Nabi tak mengaku umat. Aku takut sekali dalam akhirat nanti siapa yang benci pada saudara Muslim. Maka Nabi kata falaisa minna, ya Allah jaga hati aku, jangan benci kat orang, jaga orang kampung atas adik-beradik aku supaya satu hati ya Allah. Hak lepas dah untuk sahabat kira ya Allah. Aku tahu mu azab mu tak laba, mu maaf mu tak rugi. Maaf pada pemuda, maaf pada pemimpin, maaf pada isteri, maaf pada suami, maaf pada wairun, maaf pada yawacun, maaf pada pemimpin, maaf pada rakyat. Oh Allah, kesilap pihak lepas dah, lepas-lepas tu sahabat kira lagi akan datang. Pimpinkan kami Muharram Mubarak, pimpin berterusai, bagi rezeki berkat, bagi kehidupan berkat, bagi kasih saya hidup majlis agama berterusai dalam kampung kami, dalam masjid kami sini ya Allah. Hari ini kami-kami semua membawa pada masjid, oh Allah, di akhirat nanti pada masa nanti, bawa fuq kami semua boleh naik kenderaan masjid ini untuk lakah titik sirat ya Allah. Seperti mana janji engkau dan rasul engkau, orang ulil alam masjid munak bawa masjid sebagai jadi kenderaan untuk lakah titik sirat ya Allah. Jangan wei aku sesaklah akhirat, dunia juga jangan sesakkan aku, jangan guna aku menyesakkan orang lain. Lebih lagi hari ini mengguna lidah aku kecek ceramah baye ya Allah, amalan aku kurang lagi, seimbanglah amalan dengan kecek pe aku. Ilmu aku juga banyak, aku tahu amalan aku tak siapa, seimbanglah ilmu dengan amal. Jadilah lidah aku asbab kebaikan, jaga lidah aku jangan jadi asbab mudarat pada orang lain ya Allah. Lebih lagi hati aku jaga jangan benci pada saudara siapa-siapa pun ya Allah. Guna lidah aku jadi asbab orang kasih saya, orang boleh taubat, manusia semua boleh kasih saya dan taubat pada engkau ya Allah. Oh Allah, terimalah tangan buat kami semua malam ni ya Allah. Oh Allah, terimalah tangan-tangan orang tua depan kami ni ya Allah. Dak kena Nabi engkau bagi tahu mu malu nak tolak tangan kosong. Kalau dalam majlis doa ada orang janggut putih rambut ubai, oh Allah, depanku ada orang tua hok mu kasih, mu bawa pada masjid memek orang hamba kasih ya Allah. Aku tupai tangan orang-orang tua duk depan aku ya Allah. Mua yang kata mu malu, jangan turun free tangan kami ya Allah. Terimakan amin buat kami semua. Hari ini mu pilih aku yang cemar, yang jahil, yang berdosa, mari duduk dekat orang kasih saya dalam kampung atas ini ya Allah. Akhirat jangan tinggal aku seorang ya Allah. Bawa aku bersama dengan mereka ini boleh duduk bawah naungan arasy engkau ya Allah. Hari ini banyak mana keluarga orang sini anak mengaji luar negeri, kerja cari rezeki halal luar negeri, kadang berpisah dengan anak dengan keluarga untuk cari rezeki halal. Oh Allah, dak kamu royak kata orang cari rezeki halal itu wali engkau. Hari ini berpisah baik ngaji agama, baik cari rezeki halal. Oh Allah, di akhirat jangan becek lagi keluarga ini bersama dalam jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin birahmatika ya arhamar rahimin. Makan masuk ataupun lewat sikit sebanyak ni, satu hati kecek pe, maaf zahir batin ni, selamat tahun baru, Muharram Mubarak. Assalamualaikum.